Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102P tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, apakah saudara-saudara beragama Islam? Iya. Ya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan setia kepada. Akan setia kepada. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.